Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahi wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Kurang sesalahan Allahumma. Allahumma. Illa ma ja'altahu. Sahla. Wa anta taj'alul hazna. Idza syi'ta. Sahla. A'udzu billahi. Wa bi kalimatillahi. Amati. Allati. La yujawiju. Barun. Wa la fajirun. Min syarri. Ayam julu. Minasamai wa ma ya'ruju fiha wa ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wa nahari wa min taliki laili wa nahari illa tarikan yatruku bi khairi ya rahman Allahumma bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli wa dini Allahumma qaddini liqadaika hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'jila ma ajalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul balad wa idza fasadat fasadatil bilad wa idza saluhat saluhatil bilad. Al hadis. Ibu-ibu sadayana anu dimaruliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah urang masih dipercatet ku Allah pikeun tempat amanah berupa nikmat-nikmat anu dipasihkeun ka urang. Kayaning iman Islam oge panjang umur serta kesehatan jeung kanikmatan-kanikmatan anu sanesna anu dititipkeun ka urang, ka urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu harapanana aktivitas urang ieu mudah-mudahan kalebet nyukuran kana nikmatna. Amin ya rabbal alamin.
ka janji Allah la in syakartum la azidannakum mun sarukur urang teh ditambahan ka nikmatanna wa la in kafartum tapi lamun urang kufur kana nikmat Allah inna azabul lasyadid jeung Allah tuh buat kesiksa aing lebih berat lebih pedih. Maksud syukur urang ditambah nikmat ku Allah awas dina pikiran urang ulah asumsina teh kana tambah kuantitas. Paham teh haji kana kuantitas. Lain tambah angkana tapi bertambah mutuna bertambah kualitasna. Itu maksud ditambah nikmat teh. Jadi umur contohnya lamun kurang disyukuran tegasna dipake dina jalan nu diparentah ku Allah. Eta sanajan umur urang sakeudeung, sanajan umur singkat, sanajan umur urang saeutik, insyaallah jadi teh umur urang itu manana ratusan tahun, ribuan tahun dipake amal kebaikan. Sebab secara umum Allah ngadawuh man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Sahajalma berbuat satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu umum standar. Satu kebaikan dibalas 10. Andaikeun umur urang ayeuna anu dipake kurang setahun dina jalan bagus. Misalkan urang kapotong ku ajal tegasna maut husnul khotimah eta nu sataun teh hitunganna sawajib 10 tahun dipake kebaikan. Itu ditambah nikmat teh. Ulah salah paham. Sanajan aya bahasa diskusi silaturahmi ditambah rezeki dipanjangkeun umur jauh tina balai tapi lain akan eta nu ditambah. Tapi nilaina beda angka jeung nilai teh beda teh haji. Sebab angka bisa saja kecil tapi nilainya bisa jadi kandung arti. Angka bisa saja besar tapi eueuh artian. Lamun cenah eta urang berkah nikmat umur diukur ku panjang umur makin kolot makin bagus hitunganna atuh untung pangkolot. Apang untungna lamun dina Nabi Nuh, lamun dina kalangan Nabi, Nabi Nuh. Gitu. Atau di lepur urang, urang semakin kolot, semakin itu menambah bagus. Jadi Allah lain gitu. Tapi umur merek panjang, rek pendek, lamun digunakan dina jalan Allah, eta hitunganana bagus. Eta hitunganana ditambah nikmatna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Makana cekang jeng Nabi khairun nasimat kola ubuhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah anu panjang umurna. Tegas nama sahidupnya rada lami. Kemudian diilisiku amal-amal baik. Tegas nama jelang manupang bagusna cekang jeng Nabi geus mah kolot geus mah saleh geus mah kolot kolot geus tadi geus mah kolot geus mah saleh makin kolot makin bijaksana makin kolot makin pamikiranna teh cemerlang. Tapi cek Kanjeng Nabi wasarun nasi man tola umruhu wasa'amu saburuk-buruk najelema, kang goreng-goreng najelema, umurna panjang, hirupna kebal, tapi goreng adat. Makin kolot, lain makin ngaendahan. Makin kolot, lain makin rajin ibadah. Makin kolot, alahka makin berwita. Ayah, mungkin kita ayah. Kolot lainnya indahan ya. Eta panggoreng aja lemah jeung naon hartina hirup panjang umur ge. Ari ukur ngalobakeun doraka. Jeung naon urang hirup heula ari di dunya ngalobakeun dosa. Atuh meninggal bae di cayuta.
sebab jeung anjeunna mikir kan man atat alaihi arbauna sanatan palam yakli bahasana tuhu sayatihi payah tajari lan nari sahajal manuk geus umurna nyampe 40 tahun tapi loba keneh kagorenganna tibatan kabagusanana loba keneh ulinna tibatan pangajian loba keneh maksiatna tibatan taatna. Maka cek anjing nabi eta jelema geus nyalonkeun diri sebagai calon neraka. Jadi hirup keneh ge geus dicap di neraka. Urang mah di akhir-akhir hayat ieu di sisa-sisa umur ieu sugan teu kaasup kadinya. Teu kaasup nyalonkeun diri kana neraka. Sebab calon neraka mah pasti kecara calon ewa kecara presiden pasti mah kanaraka poloni utara ngaji usok ngaji geh beken naraka itu dengan jenami payah tajar ingat arih tak tajar mati sawajin nyalon kendiri jadi calon naraka. Sebab urusan ibadah mah urusan to'at eta hese. Urusan bagus mah doang urang ibarat melak are. Eta jukut jeung sajabana anu ngaganggu jadi hama. Anu ngaganggu gulma jeung sagalana ngaganggu kana pertumbuhan pare jeung kasuburan pare sok jatah dengan sendirina. Loba anu datang sanggeus anu ngarana jujumbutan gulma jeung ngarana sagalana hamana sanggeus eta pare teh buahan kolot tereh kuning manuh kobalata. Jadi kemungkinanana ari urusan bagus mah loba rintangan loba godaan, ari urusan goreng mah luang-luang olak jukut. Jadi pelakeh ka gorengan masuk jadi omong lamun dipelak itu naon bae. Contoh urang dina ngaji pan bagus, eta dina ngaji teh ulah dianggap bagus kabeh loba kagorengan. Mana diantara anu ngaganggu pepelakan ngaji dimimiti urang rempang di imah geus mulai urang teh ngobrol geumbar kan eta teh ngaranna amah. Haji nama bagus. Jina naon bae urusan kabagusan mah pasti loba ngaritan. Tapi eta mah nu ngaran kagorengan urang dipelak, teu dipelakeh subur. Jadi pelakeh loba. Maka urang kudu berusaha ngalobakeun melak kabagusan. Jadi urang can boga kayakinan, can boga jaminan. Sana jan bagus, bagus sana jan loba kebaikan. Ia jan boga jaminan urang asup surga. Sebab loba kan juangan. Mudah-mudahan urang sadayana ieu di akhir-akhir hayat ieu kalebetkeun karena syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun tidak seberapa sisa umur urang digunakeun dina jalan ibadah, dina jalan taat, sehingga itu mana jaga umur urang seujeur anu dipake dina jalan kebaikan. Kemudian urang dina pangaosan ieu masih seputar urang sasih roja, raskeun cariosan urang dina perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad dengan harapan cariosan anu terjadi dina Isra Mi'raj teh biasa dipetik hikmahna pikeun kahirupan urang sehari-hari. Kada majang ibu-ibu kasebrot. Kalabat-kalabat. Dina perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi secara umum Allah dawuh li muriyahu
ayatina rek nembokin tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina mulai Kanjeng Nabi dibelek, Kanjeng Nabi naik burung, Kanjeng Nabi turun di Gunung Turisina, sehingga teras Kanjeng Nabi meraskan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi ditinggalkan satu kelompok, satu golongan, satu penduduk. Anut yahzuduna wa yazrauna, anut gerharita teh gerpepelakan, gertani. Begitu melak anehna wa yazrauna wa yahzuduna, begitu melak harita keneh metik. Jadinya melak harita panen harita. Melak naon eta teh haji? Ya urang mah melak ayeuna buahna teh jaga. Eta mah penduduk kampung tapi ditinggalikeun ku Allah ka Kanjeng Nabi keur kepelakan tapi ngalah harita. Ulama asalu adu kama adu kama anu bet aneh nadei begitu dipetik buahan hasilnya buahan deui melak sakali harita melakna harita panenna geus diala buahna jeung kitu jeung kitu bae singkat kata melak sakali panenna teureuh. Maka Kanjeng Rasul aneh harus Kanjeng Jibril, ya Jibril maha ulai saha etata Jibril penduduk mana jelma model kumaha cek Kanjeng Nabi dijawab ku Jibril ha ulai ummatuka eta sadayana Muhammad umat anjeun. Umat anjeun mana? Nyata umat anjeun anu yukyakuna amwalahum anu kebibujana hirupna nganaptahkeun hartana. Nganaptahkeun hartana kasaha selain ka anak pamajikan fisabilillah dina jalan Allah. Dina jalan Allah teh naon? Anu diperintahkeun ku Allah. Bangun masjid, bangun musala, bangun pesantren, peduli kadu apa, ayatin piatu. Aon bae ku diperintahkeun ku Allah, asupna bisa disingkat kata harta nate eta jelema loba digunakeun dina kapentingan umum. Tegasna mah dipake jariah. Nyumbang 10.000 eta urang nyumbang 10.000 terus maot sumbangan urang 10.000 teh ya masih aya keneh nu ngagunakeun anu hirup dipake ibadah maka ngalir terus ganjaranna maka disebut shodaqoh ya jariah munasabah aya bahasa pikir. Mandangnya masjidan fitunya banallahu baitan fil jannah. Sahabat jelma nu ngabangun masjid di dunia na sarua jeung ngabangun istana di surga. Ari kudu ngabangun masjid di surga, ari kudu ngabangun masjid sorangan bae mah atuh moal saku. Maksudna kumaha? Siapa yang berkontribusi ngabangun masjid atau sarana-sarana ibadah lainnya? Contohna masjid di dunia eta contoh urang teh ulah jauh-jauh nyumbang ka masjid 10.000 ulah ngomong gede nilai 10.000 teh urang nyumbang ka masjid kan urang sanajan geus maot ge eta masjid terus aya nu make salat pake itikaf pake maca Quran pake wiridan pake zikir pake pengajian urang sanajan tos muat teu ngalakukeun mau dilakukeun kudu hareup eta ganjaranna terus naik makana teu urang padahal mah teu teu
10.000 yang menjilat di bulan Bali terus. Maka hakikat nak harta urang sesungguhnya kita anu bakal kapanggih jaga adalah harta nu dibalajakeun dina jalan Allah. Kita ngapain sering dibahasakeun nu didahar ku urang jadi kotoran, nu dipake ku urang ditinggalkeun. Anu pasti mah tah nu dialungkeun, nu diasupkeun kana boropa, eta nu pasti loba urang. Nubah kali sampur ku urang mah milik urang anu sejati eta. Kira-kira ku urang loba dia boga urang kia. Kira-kira eta loba anu bakal disampur dan kejaga apa loba nubu urang teh jeung kepentingan dunia semata. Nah, loba nu ditahan, loba nu dipake. Loba masukkan koropak, apa loba kene masukkan kantong? Kantong. Karena kantong macan buku bawa urang. Dan buku. Kira-kira, can buku jadi rezeki urang, can buku jadi milik urang. Awas, kudu bisa ngebedakan antara milik dan rezeki. Alamatnya kalabat gok. Jadi rezeki anu asup kana kantong teh can buku milik urang. Bisa jadi leungit ditahan ku batu. Bisa jadi aya nu nyepeng. Sanajan keur digunakeun ku urang teh ngan ukur jadi rezeki urang teu jadi milik urang. Dibalikkeun ku urang kana kadahara. Tidak harus sebatas tunjak jadi kotoran terpanggih jaga itu boga urang. Tapi nu 2000 perak masuk kana koropak sanajan urang teu ngadahar teu make eta bakal panggih dijaga jaga di akhirat karijuk teu eureun-eureun. Dunya makana mun bisa mah jeung kudu bisa dirobah pola pikir. Jadi kudu loba munta jeung kesampeureun jaga daripada loba keneh anu dipake jeung nu dipake. Pakaian urang ye ibu-ibu tong kapak ibu-ibu buat anak pakaian. Geus kuah balat pake tapak pakaian meuleuh teuing meuli deui bae. Padahal mah eta ngomong-ngomong kan katakan pakaian awalnya berbeda cuman berbeda jauh jadi laki hari laki mah berpati karena pakaian berpati ya mana ibu-ibu itu kan karena pakaian karena papaknya beda lain harap lain sebenarnya etak naik tipikal tuh. Ya para bapai masukkan pakaian pang bagus nah. Ane mah bapai itu bapai itu produk USA, produk Amerika, luar negeri mah beli nake 15 juta. Kita baik bapai dipakai semua ataupun mau hirup kita. Dia mahal dipakai tuh. Ya KBG rata urang mun pae eta make baju anu teu dijahit-jahit aja. Anu teu aya kantongan hiji-hiji aja. Bari jeung kaena geus lain mahal, pang murah. Eta mah teu kelas bupati, teu kelas camat, teu kelas miskin. Sarwa bae pakaian mah eta-eta kene. Hah? Pakaian urang mah dina lamari bahkan kadang-kadang mah dihiji lembur eta nu pae pakaianna loba, make pakaian albah maot mah make pakaian kueh wakaf. Bener teu? Menang iuran masyarakat jahat masyarakat iuran kita ngayakin sodakoh jariah boe
eta ngan urang jadi nasehat teh ternyata pakaian urang anu loba teu dipake hiji-hiji aja. Omo panggih jaga dipake ge. Duit urang anu ditinggalkeun pakaian urang geus ditinggalkeun. Jatuh di kantong aja teu mamawa kantong. Ya, gitu deh. Pakaian urang itu ditinggalkan ke urang. Salaki ditinggalkan, anak ditinggalkan, anjir tak urang mau dibawa. Jadi mau naon urang tadi itu amal naon, amal perbuatan, amal goreng, amal bagus ke dibawa. Kalau amal soleh, dibawa hari soleh, mau naon kaya. Amal urang lah mau dibawa, mau bagus, mau goreng, letik, gede, mau dibawa. Jadi itu. Mas, urang mau dibangga-banggakan dipake. Ireso tanpa pemandian, memeh di pandian di jalanan, memeh sakaratul maut pegang di jago tangan. Hah? Ayo ke mana itu? Lain pedonan makian mas. Artinya, lamun eta dunia kurang dibangga-bangga begitu penting jeung urusan hirup kurang lebih penting dari lamun urang digere ku Allah urusan dunia lebih penting dari diceng-cengan jeung kejaga. Sabagian cek Allah walatan zina sibaka di dunia, jangan lupakan bagian di dunia atau di dunia ge penting ya Allah merek ge jen kebutuhan di dunia pake jen kebutuhan mah ya orang perlu dah sholat atau perlu ketutupan aurat kan ge kepake ala kadar jen kebutuhan hidup di dunia. Ngan kudu nama, loloba nama, balajakin karena urusan akhir. Siap kita siap. Siap kita siap. Hah? Gak ya hari ada siap untuk jajar. Andaikan kuari teh haji buka duit 100 ribuan hiji, 50 ribuan hiji, 20 ribuan hiji, 10 ribu hiji, 5 ribu hiji, 2 ribu hiji. Namun ayat tadi itu namanya renang nampak melirik, besek melirik, mau diasuk ke mana? Kali ngomong siap sih. Ya, bagus ya tadi ada, ya makin ngumpah makin namun kurang koba lupa. Itu kan, ngumpah makin kurang loba. Imah cukup, jendahat, jendbiaya. Maksudnya lah ho'ok-ho'ok. Karena urusan dunia ada gitu. Dia menyeritakan, dia nyeritakan anu lebih daripada cukup. Itu. Jadi anda yang mau menyeritakan cari tercok, contoh cukup. Tina kantong kurang, ayah macam-macam nominal duit. Nusa-nusa ribuan ayah, 50 ribuan ayah. Kudu nama kayak kolpak lewat eta gampang nabeh menu 100 asuk gitu eta maksudna itu ari kan nah ya mah dipilih dina kantong eta berarti kan aya mah kabeh tanah kantong kuna nulutik diasukin padahal eta boga ulah ha? Naon nulutik bagus nuduan ya? Nuduan di kantongan gitu itu gede-gede paneta duit itu maksudnya eta ngamnya nganu panggih bukan jeng nabi ya jelma-jelma anupun lama hasodu anu kamakanu begitu sakali panen di begitu sakali nongeret kelak panenan teureun budak tadang eta contohnya kira-kira ah contoh leletikana boga duit 50 ribu belikan dana bolha pasang jadi jelma mah dongilu ngaji kulantaran ayah halangan.
karena bawa hakinya haji, maka moga ganjaran. Nanggulah bulat pikiran je, domeh lobat itu ada. Terus aing menere lampu, menere semen, menere rokok, nak muang masihnya. Kita masih niatan deh, aduh. Namun dia benar sampai tersempat ngaji, kontribusi karena ngaji, tersempat misalkan bermasyarakat, kontribusi ke masyarakat, tersempat dari urusan itu saking sibuk menyiaran duit, nah, lah kohon duit, nah, kontribusi ke kadinya gitu maksudnya. Ulah-ulah dijadikan hukum pasti, mau jadikan hukum pasti, omeh tadi teh sodakoh jariah sana jadi orang tengah konan, maka ganjaran ngalir terus. Ayo mabangunan masjid ali sholat itu akhirnya bagus bagus pengen apa masjid kan mantu orang punya sholat atau tetap mengadakan tuh maka mana paneta mabangun masjid ya pokok nah ibadah mas sholat atau sana jad masjidnya di umal lembur jir manehna sorana kan jaminan salamat abtameh keneh karena salat. Habis anajat nyumbang masjid dengan semen sasa mampuhna memang sakitu gitu kan nyumbang semen sasa mampuhna dengan sakitu sholat baik bisa jadi tas semen eta kalau misalkan ibu-ibu notara ke masjid yang terdianjurkan ke masjid berjamaah maaf tah ibu-ibu jaman berjamaah dulu sepanjang hidup maya sepanjang umur dunia ya keneh mah terus ngalir padahal ibu-ibu jangan pernah berjamaah seumur hidup pun gitu contoh ya jadinya makanya kemarin kita beli cari elskin ke teh haji insya Allah udah keselebaran mah panjang umur dah ngebangun dah jadi eta jeung lapangan sorak wah jariah udah jariah urang kabeh aduh terkudu gede gitu ya. Siap, insya Allah tuh jengkurat. Ayo na jengkurat kita mah. Oke, apalagi gitu tak? Nah, jadi ulah hok-hok, insya siap dah di iman dah di ya buka sak buka kebun sama orang kota. Ditanya, tuh aduh, buka masa para ratus gram tadi. Jadi lama memoga mas 10 gram 10 gramnya tak orang kumah kira-kira lama kemolah tenang itu jeng urang air jeng urang air jeng merek pandangan maksudnya kianya ulah dianggap pusat aja buka kepentingan mereka tenang udah dilanjutkan ya. Nah gambar tentang urusan impak sodakoh asaha baik maksudnya nah. Ada urusan aji masakannya misalkan ibu-ibu tegara ragu cukup kuloan awai itu kan ulah dijadikan pembantu urusan aji jeneng abang majelis sudah baik kumaha ya tak bisa merek terus ulah aminan baik namanya baik kan gitu kan nah aduh mainnya baik kan gitu nah jadi itu nama kasaha baik di lembur urang ya ayah jengka saruk ke musola masjid dan artinya kan secara umum ulah pelit karena harta itu saja satu tanah mati agai jangan dianggap Ustaz Haji cekuminnya jeneng olok itu pemajikannya nggak bisa nyimpulin olok jeneng jangan punya kesimpulan Ustaz Haji termolo itu mah kenyampaikan keterangan anu panggih bukan jin Nabi waktu Isra Mi'raj kan gitu asal baik daripada ngolo etama jeung kepentingan diri na'udzubillah min dzalik atuh mending keneh ngolo awen sejen jadi pemajikan deui apa pemajikan nyebutin ngolo Arab. Arab. Karena
hari ngono ge hari kana jalan ibadah mah teu salah teu naon. Iya tuh, kesalahan tenang, untung aja, nah, untung oke, gitu kan. Allah kesudahan kesalahan, ini kok majikan apa ini? Lu kena aja, ada apa ya? Ini supaya orang nangat ulah ini supaya orang nikis penyakit-penyakit bahil. Pahil orang eta, pan orang itu tadi belek kamar cari-cari tajamnya. Pahil eta ayah, besar aja pahil, pahil ayah kene. Pahil ayah kene. Sebab kadang kia sih, kadang kia tadi orang rek idealis, rek ngamalkan sesuai cek agama mana di antara pernah. Jadi cek Allah kia dina Quran, lang tanah lulubir roh, hatta tumpiku. Nema tohibun itu ideal orang beriman itu kuduna gitu. Jangka asup sampurna iman hiji jelema lamun mere anu surut lamun mere anu sesak tegas nama lamun memberikan apalagi karena jalan ibadah memberikan sesama keh mere nak kudunu terbaik naon nupang bagus na etanu dimikun lang tadi dia ngeluarenu lah asup kena koropak usahat terus ngasup etakap mesantunya ngan ayak potongan anak ayak mula-mula dihampura pohok kan gitu pernah kita diamal ke keranyar keneh pengantin aja keranyar keneh rumah tangga nih isi ngeno barang pentakan gitu bahwa samping PHS hingga nah hari itu mah favorit PHS favorit PHS mereka ngadengnya hebat kalau salah kita ngomong gitu jangan asur campun aja lemah ngomong hebat ngomong kong gorengnya dipikir dia lemah ngomong hebat ngomong kong bagus ngomong dipikir ya Allah yang ngomong sapir dipikir samping PHS oh barang tanyakan nanti pakai mic kemana samping PHS pocet abi kita dipikir kong bagus nama hei, kita mau batu ke air ini mah ke batu mah ngurut, sesa ngoreng mah jadi ceksa Ustadz Haji itu pahil, pahil bisa saja Ustadz Haji kita ke batu mah impak sodako, impak sodako bisa jadi Ustadz Haji kehokan sodako gitu ya. Tadi kita kudu diomongkan urusan kita makan gitu bisa jadi kan kabeh urang di dia ngabogaan takhil ngabogaan pelit sedangkan pelit kita diancam ku Allah sayuta waku nabi ma bakhilu diangkusi ngejagan nupake kahok ayo naku urang teh bakal dikangkalungkan ku Allah diaumil kiamah dikangkalungkan jadi perhiasan tapi dikangkalungkan jadi bentuk siksa. Kamu nu korek nu hokok, sebab anu hokok maaf ulang ke di akhirat eta pakaiannya di dunia jadi siksa di dunia eh nu korek maka siksa. Boga tapi ngirit. Sebenarnya Allah itu hewan. Inna Allaha la yuhibbul muqtari. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang ngirit. Allah hewan dan ngirit. Mana nu ngirit? Nungirit mah orang bahula nungirit mah eta nangeran padahal ayah cukup ya mah laut asin teh ya mah asin kalau pedak dicocolan blok sani kita dicocolan Allah hewaun ari ayah mah lain acara tuh ayah di pareta sederhana itu Cahaya beli. Ibu-ibu ke tanpa sadar kalau lihat keneh ngirit keneh maaf. Eta harinya kudu wayah Allah digerutak tangis arah itu. Di bahula eta kibu pae. Eta tangan ngirit eta pun ayah. Kan ngirit tadi ngirit eta pun ayah. Allah ya Allah. Di bareto nyen urut pangrasa eta dongna di kinten bareto merejangan hese lah mana hari geus teu digeureun dongna
itu contoh irit ngomboga orang matak nampong kan nah, salamar gitu kan ya alasap kenyirikin ngari oh menang berkat menang duduk terberkat ustana terberkat santri nah berkat rumah apa yang ngomong diri sana sebenarnya orang irit itu tradisi nanti dulu tradisi kan itu lamun bener diirit irit supaya kadulu lupa dirubah supaya kadulu lupa doang kita mau karena matak nabi yang mah kan bang alik santri nama kalau ustaz ustaz nanti mah itu di dalam akhirnya itu eta Allah hewalut kan sebab contoh mengirit kan dia pernah berdetik jadi nasehat mengirit mah kumaneh nambung di dahar kumaneh nage korkumatu kumaneh nage hop di dahar eta jengke bay hari barang tahar haya pernah hebat kieu jeung kakak keuleutik ingat keneh lain dongeng ieu carita kenyataan kakak carita nu meuli kerupuk pada kerupuk kakak meuli bijakeun ka kana mana-mana pan mah kakak bae oh bae kakak jiji jeung ka kerupuk aing mah eueus jeung ka buka bae kerupuk disebutkeun di dia eh ieu cantak pelit ya cantak pelit disebutkeun hmm tadi pan dia meuli alkeretik aneh ya, kita kori inget beda kata dia, wah ini mah jenetan tadi mas Bea arah kenet di berek, kata dia aku kotak di congkong gitu kata dia bohong gak, oh dia gak bohong gak terus saya ngomong gak ngeliat untungnya di berek itu namanya aku kotak itu contoh jelma kikir itu contoh jelma pinter kodek aneh na tengah dahar jago kotak, menek di berek, itu jadi itu jadi nasihat gitu kan orang jelas makin terwadah kecil moro-moro kejaga di dunia keneh dia kasih saku nuboga nasora ayak hayang matahar tapi ho'o hayang make tapi ho'o kasih sakan moro-moro kemerek apa terjeng diri eh ho'o maka Allah tidak menyukai orang tersebut hari ayam mah pake ala kadar pangabutu oh Allah lihat dari larang pakai pakaian bagus hop pogama hari itu satu kebutuhan mah sesuai jeng zaman kehidupan itu dahar atau hop dan Allah pun tidak menyukai orang yang boros inna allaha la yuhibbul musrifin Allah tidak menyukai orang yang boros berlebihan namun hari berlebihan berlebihan mah tidak sesuai dengan satu tidak sesuai dengan kebutuhan anu paling parah itu ari nu ngaran boros mah teu sesuai jeung penghasilan ari gaya kaya dua orang kaya itu bang ngomong gocap ari modal gigoh ah ari penampilan perlente orang kerek kita ngarana begitu boros atau ulah Allah jalan lagi hewa cuma Allah hari tampang doang lecek hari ngomong juta miliar miliar nyetir ayah mau gitu ayah jalan aku ayah doang dipotongi harus pun mobil horeng mobil batu biasa bae sih hari teboga bae nek naon kudu saisin-isin saminder-minder jalan itu aku waktu teboga eta boros lain dalam arti dina segi makan dan pakaian boros dalam artian termasuk gaya biasa bae nek naon sagengsi-gengsi saisin-isin urang teboga jalan itu urang roh teboga kan gitu eta ge boros sarua bae kan urang begitu isin eta mah orang kaya, ahli orang kaya nama istimewa biasa apa hewan, termasuk kita ya, orang isin ke orang kaya boros kita ya, biasa apa anu paling parah tadi itu ya boros gaya berlebihan itunya biasa apa hebat hal orang kita nunggu itu ya tadi nadiri orang ya bakhil ayah boros ayah ngiri ayah itu sifat manusia, dina orang ayah
lahir tadi geus aya. Ngirit aya. Mana ngirit teh? Cek ibu-ibu teh. Pedas teh liter teh. Anak lomba. Seorang abu-abu kepercayaan ada jadi ti Allah hari satu kebutuhan mau bubur dan masalah anggap kebutuhan ngirit Allah ya Allah sudah makan seperti biasanya saja besok gimana besok Allah mengatur memang yang kue isukan jika yakin menghirup kue isukan kalau memang Allah memberikan hidup besok Allah masih namanya rezeki sebab jalan nama lama kesepian jatah rezeki kenapa? Baik berarti namun Allah percaya isukan orang hirup ini masih ayah jatah rezeki kudu pikir-pikir kan ini maik tiul liter biasa nyamuk umpamana saliter diirit-irit terus orang sakelas sudah dibuku kata ngirit ya tapi memang Allah kewalun kita gitu Allah kewalun kita gitu ya bolos deh tebenang komeh bokang terus mangkong-mangkong isukan makumah Allah tebenang Allah kewalun deh hewan deh Allah, tapi standar kebiasaan orang baik selama itu tidak berlebihan gitu kan, standar orang baik hari berlebihan lah boros terbunuh atau kurang biasa ulin, biasa shopping, kurangi ulin shopping boros kita mah, ya umum pantah nah, orang enak lahir, kikir gitu ya, lahir, kikir, ngirit, boros, air diurang mana boros deui untung ka ibu-ibu ulah nyari hate. Boros eta kieu. Diantaran di ibu-ibu. Dang lain jeung salaki boros Allah ya Allah. Ngomong bae mah diawewe. Ulah mana hiyo? Dang ganjaran lamun hareupeun salaki. Tapi dang leumpang ki salaki urang ka musuh asup. Ya hampir kabeh. Ya weh gitu lo masuk umi weh jen saraki mau pelekek ya gitu lu no jen saraki meresin ya memang jen saraki mau ada pakaian udah rapi-rapi udah rapi-rapi ada yang ngomong jen pakaian nih dah nah pulang pepes aja supaya bisa 12 pas gitu ya ya ngomong pandang kondangan mending lempang namun jeng salaki lain cerita terus pokoknya lakang apa ya kapasan tambah aman apa ya kita tambah jeng salaki mah kira-kira itu bapasan apa sih jeng salaki mah jeng namanya bapasan bapasan apa sih itu kira-kira tanya ya ke ibu-ibu benar itu kira-kira cek ibu-ibu itu lebih sering dakan ejen batur daripada dakan ajen salak. Nah benar itu narimah itu tak eka bagian daripada boros boros itu hari itu menanggap pendimar etah jen salak itu ganjaran itu berarti dirinya menempatkan sesuatu pada tempatnya mau jangan jauh dakna aja lain pemeres saraki lain pemeres saraki ya pokoknya ngedangkan mah ada pun saraki menang sarang aja saraki menjelok melikin aduh jelok melikin ya duitnya lah jadi saraki aduh nanti jelok merek umpama iya duit nanti jelok merek tetep dandan ngebelang lain ngebelangin saraki mah tetep neraka dia ngaji kadil lah dandan merasa sudah jijik, itu ya umi nah. Tapi percaya sih ibu-ibu lain melak ustadz dan lain melak sasaran lain tapi itu terganjaran, boros gaya manfaat menyebutkan gelis dan gaya ya kan? Yang disebut gelis kan? Yang menyebutkan gelis itu boros, salah satu contoh boros salah satu contoh boros jadi ayam mah datang ngaji ke jemaah saya itu biasa baik gitu. Mungkin sama orang bawa perhiasan ke alah buka ke bawa iya alah jadi kira tentang hidup orang ya etika orang jem sesama jem dulu ulah ngomong-ngomong apa
dina deket jelema nu boga harta. Ulah ngomong-ngomong emas dina jelema nu boga emas. Ulah ngomong-ngomong pakaian dina deket jelema nu boga pakaian. Ulah ngomong-ngomong saraki dina jelema nu boga saraki. Itu sampai tadinya akhlak eta. Ulahnya mau deket jemeranda, berarti salaki ulang macam perhatian. Kata ulang, sengaja ngomong gem bagus. Salaki ulang makalik datang ya di Jakarta. Alhamdulillah mai. Kata goreng kita akhlak itu. Sengaja nyarita gem bagus, goreng akhlak itu. Namun lihat di samping kita siapa panggil jeremana hati. Ya, ini hari yang kita. Kata orang sokap di pikiran itu kan halal gitu. Betul, enak sendiri aja. Ngomong ceplas-ceplas lho kan ngerasa macam aja pengerasan itu melukai tengah rugi kempan. Perasaan apa yang udah dijaga orang ngomong asal bebek. Ulah ngomong-ngomong, ulah nebong-nebong HP di nasagi kirim jelaman itu bukan orang ngomong lain, teng-teng kayak gitu. Apa yang ada lupa ya? Yang ada lupa ya buat orang ngomong jelaman. Ayam tanya muan baik, naon dan apa baik. Sampai kalau terlalu lama inget kene kita, lamun lebaran sok meli daging teh nyukup di kerutan lagi. Isi ayat tatangan dan kabeli untuk kabeli. Dia mau pangurang lain. Dipoto, video, status, nyemur guys. Ayo, nyemur sudah, panang goreng sudah, apa nih guys, nyate guys. Nah, maksudnya, engkah lah, mereh itu. Pancenangat, jadina Al-Quran, kalau bang ada ukir, wama bini emati rapi, kapa hadis, adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakannya, lain kita nyerita. Maksud nyerita ke nikmat teh, ngurang boka, berbagi, eta karak nyerita ke sesungguhnya, alingan ngoceh doang aja, kau. Hurina kopi, dia mau ngomong alhamdulillah cair. Atau nunggu kacepetan bang, ngomong cair. Ada guna ujung-ujungnya coba main telepon hulat. Ih bolong. Kan biasanya jangan kan ngomong manis gitu tak ujung-ujungnya kan itu nangkutan. Maka lah kita percaya, lah kita percaya. Kita hanya cerita ke nikmat. Eh, kekudu loba omong. Muntah murah, cair, proyek naon baik, set. Ih, suana ini dia. Alhamdulillah, suana baik. Oh berarti kan gak. Eta ngarangnya nyari takut nih. Nikmat. Alingan lupa cacahan lah, mau hartian. Gitu ya. Oh mau ujung ngamentam, eta bang. Itu mau om do. Ya om do. Ngomong do. Ngomong kekaluhur. Awan. Jadi kita bakhil, kikir, boros, ngirit, Allah tersep. Artinya lah hari urusan hidup mah apa adanya pak. Nyaker di bereku Allah. Lain nyak nembong biasa baik, gitu kan. Kita maka tembong, kubatul kadal kubatul itu masalah lah. Anulah bukan nyak kayak nembong, kayak gak tembong, kayak alam. Kita yang boros baru. Termasuk di ibu-ibu, kaya nalah keluar maulah dah. Kecuali kaluarnya jeung salaki. Nah, lamun eta salaki nu teu daek ngaturan wayahna ladangna deui ka kaluar. Hayang eta karunya pan sok kadang-kadang tukang ceramah ngomong tukang ojek. Untung tukang ojek teh eta karunya. Itu menyambut profesi kan. Padahal maksudna mah eta kalimat teh dangdang eta lain jeung umum. Dia pan mau jadi sama kelam tukang ojek bae. Untung tukang ojek sekarang gitu. Padahal maksudnya mana ini yang ulah nembok ke kabatul. Gitu kan? Dan tukang ojek ke profesi mana yang tengah rasa untuk naon. Yang dibanding kecil sarak ini memang lu tukang ojek sih. Di lenotan kereta AWW dan sengit sarak ini menajis di lu ompon. Hari itu tuh tekad. Hah? Bising salah dong, neta. Bising nanti dia mana keluih, 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 tiba-tiba tanah yuna. Gitu. Kenapa nyatuh kenaun? Hah?
kilo nanam dengan kami senaita. Ulah cari tadi tebu gama, kadang-kadang yang ngomong ke koros lain ngomong kiri tebu gama. Jadi yang kayak mah tenanam dan nggak keluar tenanam dan di harapan seraki kudu lebih gelis. Hari bisa mah deh. Terpede cina kami ustad biasa keluar nangkat tenangkan terpede hop dan keluar nanti mah kudu lebih cuma keluar gitu lah. Kayaknya lama dangdut nganjeng saha prioritasna jeung suami. Jangan salahkan suami ketika suami lain pindah ke lain hati tapi pindah ke lain body. Bener, ke ayam pindah ke lain hati itu tidak ada. Yang ada itu pindah ke lain body, jangan salahkan suami. Lan servis pamajikan anak doang itu. Heeh, aku maji. Ngomong mesti mesra teromantis. Hah? Mangsehan cai-cai set. Ngomong kumaha, ngomong kumaha. Ayo minum saya. Servis. Kurang servis. Cobalah tutur katana sebab eta kopi pahit jadi amis lamun budi pamajikan anak amis. Kopi amis lamun budi pemajikan anak pahit jadi pahit kok. Maka cek pemajikan anak manis apa pahit. Kopi pahit pun terasa manis jika yang menyuguhkannya itu manis. Kan itu sebenarnya itu lamun amis budi makanya ulah salahkan salaki, lamun ke salaki betah ngopi, betah ngerana dahar di luar. Lebih betah nongkrong di warung berjam-jam di warung sebab pelayanan di warung bagus. Memeh asup lagi papa, silahkan duduk. Ya, papa mau ngopi, kopi spesial mah. Pahit, sedap, apa susu? Kan ditawaran deh. Aduh, mau makan, mau kutukan tarita sama ikan apa pak? Eh, kan gue pak, terus pelayanan ya jalan di imah, sakit betul sakit. Ah, makan, terus nyawa sorangan. Menta sorangan dititah yuk. Kak, besi gak kanep tahar ini tuh nyari di Magicom, lauknya jadinya ini tuh pengajian hula eta kok panji gak nama sok panji, kok mana tilok panji ya ini kata mikiran eta ke sarpa boros lagi itunya siapa pelayanan, aku gampang kan aja, hei awal pasang lo hei pas surga tak kembali bimah surga surga anak di bawah telapak kaki ibu, surga ibu ada di bawah telapak kaki bapak. Cukup ke suami beres. Asal naik sholat lima waktu, kasalah kita beres. Bentuk taat tekudu muluk-muluk kasalah kita. Asal tadi bagi ya, tekunyuruhin kopi basa-basi enak. Aduh, apakah kira uang keren bebak pareto anyar kene lagi itu kan? Minimal doang gitu. Kuna narik kuari jok apa jujuk jujuk pak hees gitu saulang katengahan saulang kapal sekuah kan cina konsepnya ke wajah abain aku mau ada tawaroh aran roh mah etak di masa tua kasih sayang lain ngadele gelis lain ngadele kaset lain ngadele pinter jeng bodoh dah usaha geus lewat masa-masa itu maka urang kudu saling tarimakeun saling kaunyaan dina ruruntukanana eta geus kolot kudu rahmah kasih sayang minimal hees rujeun usapan saling usapan aja geus kalolot ieu arana ge geus kalolot saling usapan seorang patu aduh geus ketika patu saling usapan mah nya maksudna mah sare babarengan sebab malaikat rahmat setiap malam ku Allah itu di kita. Hei malaikat rahmat,
aurkeun rahmat aing jeung Allah. Teangan hiji imah, teangan suami istri pasangan anu hesna bareng. Prioritaskeun. Prioritaskeun hes bareng. Leuwih nyata malaikat rahmat ka ulah imah. Neuleuh teh haji kusnya saurang hareupeun tipis saurang dina kursi. Balik deui malaikat. Terjadi. Nah prioritaskeun ana jelema, aya jelema biasa-biasa bentara ngaji terang naon tapi jeung suami istri perhatian luar biasa aya ilmu di dulu oh iya gusti jelema ieu biasa-biasa bae kategorina mungkuh jelema mah ieu goreng tapi dina rumah tangana luar biasa sarege pakeukeup-keukeup bae tuan awurkeun dirina rohmat maksudna lain kudu berhubungan sare satempat. Sare satempat kan gitu umumna potonganan. Potonganan makin ke sekolot makin papisah. Hah? Lagi pan bahasanya ge ceuk ieu. Aing deukeut bapa dia mah parah. Rau deukeut bapa waring ngomong bau. Baheula kumaha? Boro-boro ngangkat ah, seharita bertemu ge ngomong aja. Hari-hari tinggal lur untuk ngomong pau. Pau nama urut ngabelaan sahal. Urut ngabelaan pamajikan kita salaki. Guru, kucel, pau, mudik urut ngabelaan sahal. Jauh urut ngabelaan anak pamajikan. Habis manis sempah dibuang. Hari mahula di alam-alam di puja-puja hari giliran. Hari kesta begukna nama disebut pau. Enggak. Lah maka 1 juta oh. Eta kasebat laki farat teh zakat bahasana urang robah Bu Haji 1 juta kedah 25.000 arti kedah itu lamun menurut bahasa pik itu kan harus harus itu kan wajib lamun wajib bahasana asup kana zakat sementara uang 1 juta itu belum nisab dan tidak ada istilah wajib zakat. Amarek barang ari memperbagi mah teu dilarang bebas. Jadi tidak masuk zakat di situ. Masukna sedekah wa. Sedekah. Sanes kiparat, kiparat masukna kana wajib. Sanes kiparat, kiparat mah wajib. Zakat wajib, kiparat wajib, tapi eta masukna sedekah tatawu. Bebas dan tidak ditentukan nilai 25 juta, 25.000. Eta matina 1 juta rek 100.000 sae rek 500.000 atuh sae gitu kan tidak ada nol aturan khusus kan lamun bicara kudu wajib zakat itu nominalna lamun tos nisab taruhlah bulatkan nisab itu 100 gram lamun dijutakeun 1 juta hargana berarti kan 100 juta itu sudah nisab pertanyaan gua sanajan ku nilai 100 juta pas satahun aja sarata kan dua awal bisa upami kita ke 100 tahun ipa 1 tahun nilai 100 juta ya keluarkan baru 250 2 juta setengah 2 juta setengah eta mah wajib nah eta mah lain boga urang iya sabenerna boga batu eta mah lain masalah ngomong ke jajaran eta mah. Ah, lamun tos kaluar tina 100 juta ka 2 juta setengah, kemudian sisana eta karak mah di dunya sareatna gaduh urang. Tah disedekahkeun 1 juta, dijariahkeun 1 juta karak eta milik urang. Nu 1 juta teh ya. Jadi teu aya batas. Aya batas tama. Jadi lirakeun ari dina bahasa Quran mah diasupna kana kelompok impak. Impak itu umum. Impak itu umum ya aya nu berupa zakat, aya nu berupa sedekah, aya nu berupa hadiah, aya nu berupa sedekah jariah itu sifatna umum. Ari impak mah apa majikan ka keluarga ge impak. Itu nya nakah impak impakna nakah dibalanjakeun pikeun kepentingan keluarga eta ge impak. Kan ari dibalanjakeun kana kepentingan keluarga mah sebatas teu jeung dunya. Kita tah hari impak dibalanjakan di jalan
lu nangan-nangan selebih nanti napa ngabutuh itu nu bakal kapan nih kurang sekeluarga jaga di akhirat ya. Jadi kurang hikmah tina Isra Mi'raj tina Jumat ayeuna kurang ngikis penyakit akhir ngirit boros eta pokona dina diri kurang masing-masing ayah kurang malaikat rasul itu di melekulah karena kurang mau dilewat pengajian baik itu kurang dioperasian anak di umaran anak mudah-mudahan saatik-saatik karakter kurang berubah alat kurang berubah terutama kurang dalam menghadapi keluarga suami istri anak keluarga kurang berubah alat kurang terasa gitu kita hidup di kolidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayo.